Dalam perkembangan sama, Tan Sri Muhyiddin menafikan beliau bersengketa dengan pengurusinya Tun Dr. Mahathir Mohamad seperti yang tular baru-baru ini. Beliau menegaskan dakwaan itu hanya bersifat persepsi yang mahu melihat seolah-olah berlaku perbalahan dan perpecahan dalam parti. Tapi apapun itu, kita harus terima hakikat sebagai bukti bahawa parti kita ini demokratik dan kita tak menyekat menghalang sesiapa memberikan pandangan dan pendapat. Dan disebabkan itu, kalau orang mengandaikan disebabkan perbezaan pandangan itu ialah perpecahan dan perbalahan, saya tak fikir itu satu perkara yang betul. Jadi sekat ini saya tidak ada apa-apa masalah dan masih terus memimpin parti bersama dengan Tun, Datuk Mokris dan rakan-rakan yang lain di peringkat nasional dan juga di peringkat negeri. Jadi tak ada apa-apa yang masalah besar.